SMA Muhammadiyah 01 Sendang Agung, kelas 10 MIPA. Di dalam video pembelajaran PKWU ini, saya akan menjelaskan faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Tetapi sebelum itu, mari kita mengenal apa sih wirausaha. Jadi, wirausaha menurut asal katanya terdiri atas kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbuat luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu. Adapun sifat-sifat seorang wirausahawan seperti berikut. Yang pertama, percaya diri. Yang kedua, berorientasikan tugas dan hasil. Yang ketiga, berani mengambil resiko. Yang keempat, kepemimpinan. Yang kelima, keorisinalitas atau keaslian. Dan yang terakhir, berorientasi ke masa depan. Faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan seorang wirausahawan. Wirausahawan yang ingin berhasil dan ingin usahanya berkembang adalah mereka yang memiliki komitmen. Komitmen yang tinggi yang dimaksud adalah serius dalam menjalankan usahanya, kreatif dan fleksibel, yakin pada diri sendiri, berenergi tinggi. Ciri-ciri seorang wirausahawan: decisiveness, dream, goals, vision, determination, dedication, details. Faktor penyebab keberhasilan: yang pertama, kerja keras. Yang kedua, kerja sama dengan orang lain. Yang keempat, penampilan yang menarik menjadi salah satu faktor penyebab keberhasilan. Yang keempat, faktor agar bisa kita berhasil itu yakin. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, ambisi untuk maju. Faktor penyebab keberhasilan yang terakhir adalah pandai berkomunikasi. Berikut ini adalah faktor penyebab kegagalan berwirausaha. Yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Hal ini juga termasuk faktor penyebab kegagalan seorang wirausahawan. Yang ketiga adalah tidak adanya perencanaan yang tepat. Seharusnya kita jika ingin melakukan sesuatu harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Yang terakhir adalah tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya. Sekian video pembelajaran PKWU yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.